Lagi mengenai Ultraman, penasihat eksekutif Ilmuwan Malaysia, Dr. Fadul Bari Mat Jahya menasihatkan ibu bapa supaya tidak menjadikan permainan kanak-kanak sebagai makmum semasa bersolat. Dr. Fadul merujuk kepada gambar kanak-kanak bersolat dengan memakmumkan Ultraman yang tersebar di media sosial dan aplikasi permesejan. Sebelum ini, Dr. Fatul ada berkongsi status di Twitter mengenai perkara itu. Bagi Dr. Fatul, perkara itu adalah satu perbuatan yang sia-sia walaupun dengan niat mengajar untuk bersembahyang. Menurutnya lagi, benda atau mainan tersebut tidak hidup. Nanti anak-anak yang hendak bersolat menjadi obses kepada patung ini dan lari daripada niat untuk bersolat pula. Sementara itu, kata Dr. Fatul, ibu bapa juga harus mengubah cara pembelajaran solat kepada anak-anak dengan menjadi imam kepada mereka.